Nyari apa, Liv? Untuk kebutuhan konten, biar tampil lebih maksimal. Halo Melo, kembali lagi bersama kami. Suatu agenda khusus yaitu wisata kuliner. Di hari ketiganya, kita pergi di salah satu negara Indonesia. Aduh, tolong belakang encok. Ini masih berasa encok dari Jakarta. 8 jam perjalanan coy kita lakukan dari Jogja ke Jakarta. Sampai zup. Balik, zup. Tidur bentar, zup, zup. Kita di hari ketiga sekarang. Ya, jadi singkat cerita, yang kita lakukan adalah wisata kuliner di sana. Kita pergi di satu tempat. Di mana? Di mana ke tempat itu? Apakah aku harus menghubungi orang yang mengajak kita ke sana? Saya rasa tidak perlu. Kalian pasti tahu. Karena ini kita pergi merasakan apa? Mencoba pertama ketemu apa ya? Rujak. Iya. Dia makan rujak sih. Kita sempat makan rujak tadi. Makan rujak, rujaknya segar. Segar. Setau kalau batuk berarti. Iya. Terus kita melewati beberapa pertokoan dan sampailah kita di pokoknya tuh dari padang ireng, pucuk, pancul, ponci, peternakan, perambut. Apa nama daerah di dekat Blora dan ini? Pati. Pati. Salah satu makanan khas Pati. Namanya apa? Waduh. Kayak gini lama ini jadinya. Anjir. Pati. Apa? A few moments later. Ponci, pincang, pincuk. Bukan itu pecel pincuk. Nasi dori. Ikan dori kan. Nasi gandul. Gandul. Si gandul. Yes. Rice gandul. From Pati. Yes. Nasi gandul dari Pati. Itu adalah maka apa itu merupakan pertama kalinya saya makan nasi gandul, ternyata terbaik. Makanan Pati. Makanan Pati. Good. Itu singkat aja ya deskripsi itunya. Jadi gurihnya itu dapat dari kuahnya dicampur ke nasinya itu tanpa daging pun itu udah nikmat banget. Lu bisa habisin satu parteng alias satu baskom alias satu bakul alias satu danda satu nusa satu bangsa Indonesia aja ya. Jadi seperti itu. Terus habis dari situ? Setelah dari situ kita pergi ke McD pertama di Indonesia. Adalah McD bersejarah bagi warga negara Indonesia. Di situ kita sambil menghangatkan badan. Mendinginkan badan. Di mana kita diterpa begitu lama oleh sinar mentari secara langsung yang terpapar langsung oleh sinar matahari sehingga kulit-kulit kita itu pigmennya hancur. Kita tidak menggunakan sama sekali yang namanya sunblock. Jadi singkat cerita kita sudah duduk menikmati minuman dingin di McD pertama di Indonesia itu. Di sebelah kiri kita itu adalah tempat kejadian di mana pernah terjadi pengeboman. Nah, di situ. Dan di depannya McD itu
adalah kantor Bawaslu yang pernah di oleh ya kalian semua tahu kan. Jadi setidaknya dalam vlog ini sedikit ada wawasan. Jadi kita bisa memberitahu kalian yang tidak pernah ke sana bahwa di situ di dekat McD itu ada tempat-tempat yang bersejarah seperti tadi yang tidak mungkin kita lupa kan. Cek. Namanya kita telah sampai di stasiun Duku Atas. Kita akan mencoba sop buntut yang katanya terbaik di Jakarta. Yes, I don't like Jakarta but kalau di sini katanya kalau malam di sini cuma tempat makan semua ada gimana rasanya? Kurang segar. Kita akan mencoba nasi gandul khas Pati. Moments later. A few inches later. Untuk saat ini kurang. Kenapa? Terlalu kering. Ini kayaknya kelamaan disimpan. Oh shit, here we go again.
membantu kami agar bisa menguasai YouTube di dunia. Biar bisa menghasilkan bangsa. Iya. Seandainya kalau kita bisa mencapai 200 juta subscriber, tiap subscriber kita makan nasi gandul. 10 orang tiap harinya kita akan berikan hadiah. Tiap harinya, Bu. Nasi gandul daerah mana? Daerah mana? Abang. Tanah Abang. 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 Tamrin. Tamrin City, Sabang. Sabang, tapi kualitas pendidikan di UAI gimana? Bagus. Tenaga pengajarnya berbobot semua. Masya Allah. Jangan lupa, apapun SMA Anda, masuk UAI. One eternity later. Ini kemas barang. Kami kena kuah. Hello my love. Kita akan pergi ke salah satu tempat bersejarah di Jakarta. Ini adalah pertama kali McD didirikan, tempat pertama kali McD didirikan di Jakarta. Bangun di Cuk, dia terus Jakarta Cuk. Wih. Nah ini dia. Bengeki, gimana perasaannya nongkrong di McD yang pertama kali dibangun di Indonesia? Di Indonesia biasa saja, yang tidak biasa cewek-ceweknya di sini. Halo guys, setelah kita dari McD yang bersejarah yang pertama di Indonesia, ternyata itu berhadapan langsung dengan Bawaslu, di mana pendukung paslon pernah ini tempat Bawaslu. Dan di sebelah kanannya itu Starbucks pernah ada kasus teroris, kasus bom ya. Nah itu di situ tempatnya, di pos polisinya ketutup. Oke. Sekian dari kami, G-Team Holiday Gang, sih. Bro, hey, monyet-monyet kalian.
bukan minyak mulus. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.